bagi kita semua. Sebelum perkuliahan dimulai, saya minta mungkin satu anak yang memimpin untuk teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Mungkin dia, silakan dia. Baik, sebelum perkuliahan dimulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Ya, terima kasih dia. Hari ini kita akan melanjutkan materi sedikit tentang hot deals ya, hot deals. Jadi saya sudah menemukan salah satu paket hot deals yang upload di salah satu travel ya. Kebetulannya ada travel. Ya, saya tunjukkan ini. Saya mendapatkan alamat di hot deals. .co.id. Jadi ini adalah salah satu travel yang menawarkan paket hot deals. Ya, paket hot deal yang di sini ini ada beberapa meliputi beberapa hal, yaitu terkait dengan hotelnya, ada kegiatan spa-nya, ada golf, ada tour dan sebagainya. Jadi mereka sudah melengkapi informasi terkait dengan amenitas, kemudian aktivitas beserta paketnya, harga paketnya juga. Yang paling penting di sini memang adalah kita menyasar ke daerah yang mana, yang sebagai tempat untuk kita tuju menyelenggarakan paket namanya hot deals ini, ya karena nama besar dari suatu daerah itu akan menentukan keberhasilan dari paket hot deals yang kita buat, ya. Salah satunya adalah beberapa daerah yang memang mereka ambil itu ada tiga, yaitu Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang. Ya, pasti mereka memiliki suatu alasan kenapa memilih tiga daerah ini. Ya, kenapa kok tidak daerah yang lain ya di Sumatera seperti itu. Atau mungkin di pulau-pulau yang lain di Indonesia. Seperti itu. Tapi memang tentunya faktor kemenarikan, faktor nama itu menjadi sebuah hal yang menjadi diprioritaskan. Nah, Batam, Bintan, Tanjung Pinang ini sudah terkenal kasarnya, sudah banyak orang yang tahu ya, dan di sana memang pemandangan alamnya bagus sekali. Jadi mereka itu menawarkan paket tiga, meliputi tiga kawasan ini ya. Paket yang mereka tawarkan ini namanya Hot Deals ini, yaitu ya, ini yang pertama adalah menawarkan lot of your vacation. Jadi menawarkan berbagai macam destinasi. Karena mungkin di Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang memiliki sebaran destinasi yang luar biasa. Sehingga dengan sekali membayar, mereka sudah mendapatkan berbagai macam destinasi yang unggulan di situ. Ya. Kemudian menawarkan berbagai macam diskon sampai 70%. Nah, ini maksudnya di hot deals ini adalah diskon. Hot deals ini adalah diskon, ya. Diskon paket sampai 70%. Nah, apakah kita bisa nggak membuat sebuah paket sampai berapa persen, tapi di sisi lain kita sudah juga dengan diskon 70% ini kita sudah mendapatkan keuntungan. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah sudah termasuk pajak, ya. Ya. Ini adalah keterangan-keterangan yang memang harus dilengkapi pada saat kita memberikan sebuah gambaran informasi terkait paket yang kita buat, ya, terkait dengan pajaknya berapa persen di situ. Kemudian termasuk tiket tiket ferry ya, pulang pergi, ya, tiket ferry pulang pergi, ya, termasuk harga dari yang kita buat itu adalah tiket pulang pergi, ya, seperti itu. Ini bisa menyesuaikan ya dengan kebutuhan yang ada di punya. Nah, paket hotel ini yang mereka miliki tentunya masih hanya sebatas pada tiga kawasan. Mungkin bisa kita membuat sebuah paket hot deals pada tempat yang lain, entah itu di Surabaya, Malang, atau mungkin daerah-daerah yang memang besar, atau mungkin di daerah di kota kabupaten kita, sehingga pada saat low season, tujuannya adalah pada saat low season, aktivitas pariwisata itu tetap berjalan dengan
normal, tapi memang nggak terlalu normal kasarin. Kalau memang sebelum pandemi, maksudnya di hotel sini adalah tidak terjadi ketimpangan ya antara yang pada saat wisatawan peak season dan low season. Jadi seperti itu. Jadi ini ada beberapa paket yang sudah mereka buat ya. Ada mereka buat seperti ini, ada paket yang apa namanya, spa misalnya, kemudian manicure pedicure, kemudian 2 hari, 1 malam di Batam, kemudian pijat dan sebagainya. Itu banyak sekali yang bisa kita lihat di sini ya. Dan ini mungkin ini sudah termasuk diskon ya. Di sini sudah termasuk diskon. Jadi seperti itu. Coba mungkin kita lihat misalnya paket yang ada di Batam misalnya seperti itu. Ternyata di situ sudah banyak kita temui paket-paket yang ada di Batam ya. Ya, adventure, kemudian kemudian masih tinggal di hotel seperti ini, kemudian refleksologi 9 menit dan sebagainya. Bisa kita lihat di sini ya. Jadi adik-adik bisa membuat paket dengan kerjasama dengan pihak-pihak seperti ini ya. Pemilik spa, pemilik hotel, kemudian pemilik golf ya, pengelolanya. Kemudian jadi kita bisa membuat sebuah paket misalnya kan kerjasama dengan pengelola golf ya, misalnya seperti ini 2 hari 1 malam, four star golf free and easy package ya, seperti itu. Coba kita misalnya kita cek ya di sini apa sih paketnya di situ. Nah, di situ nanti ada gambaran bahwa jumlah minimal ya, jumlah minimal di sini harus ada ya, baik itu 1 orang atau mungkin ada 2 atau 3 atau sampai berapa orang untuk mengisi membeli paket seperti ini. Berarti ini bisa individual, jadi harganya sekitar ini 2.100.000. 2 juta sekian ini sudah termasuk apa saja ya, sudah termasuk apa saja ya. Deskripsinya adalah termasuk paket ini, termasuk fasilitas pulang pergi, tiket dan pajaknya ya. Kemudian tinggal 1 malam di hotel bintang 4, di situ ditambahkan dengan breakfast. Kemudian kalau memang berdua ini pakai apa, twin sharing ya, berbagi ya. Kemudian bagi ada twin sharing juga. Kalau mungkin ini nanti dalam satu kamar misalnya ada 2 orang ya, berbagilah berapa nanti kita bagi. Kemudian kalau bagi juga sama twin sharing. Jadi mineral water dan sebagainya ini sudah termasuk fasilitas include dalam paket 2 juta sekian. Ya. Kemudian di sini ada paket namanya hotel ya, hotel di nama di mana hotelnya, yaitu di Western Premier ya. Ya, ada pilihan-pilihan ya. Kemudian spa-nya traditional spa 120 menit, kemudian golfnya sekitar ini. Jadi ini adalah detail dari kegiatan yang akan kita dapatkan pada saat membeli paket ini. Paket namanya 2 hari 1 malam di call free and easy package seperti itu. Ya. Jadi dengan diberikan sebuah gambaran peta, gambaran foto-foto yang terkait dengan kegiatan golf yang ada di sana, kemudian spa, ada makanan, ada breakfastnya, kemudian ruangan hotel seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa gambaran. Meskipun ini kita mungkin lihat ya, one day tour Batam, kemudian kita cek lagi. Harganya 600 sekian ya. Di situ 600 sekian. Nah, di situ minimal adalah satu orang ya, minimal 1 orang ya. Kita lihat nanti kita buatkan deskripsi di situ. Beberapa deskripsi termasuk dengan adalah sampai berapa ini. Mungkin di luar ini tentunya adalah exclude ya, tidak termasuk di situ. Jadi ini harus kita pertajam ya, terkait dengan paket ini apa yang sudah termasuk di harga paket itu ya. 1 hari ya, private city tour and road, and road-nya ini meliputi Parelang Bridge, kemudian Smelling Buddha Temple misalnya seperti ini. Kemudian ini ada beberapa rute-rute yang dikunjungi ya, untuk kegiatan berapa hari ini, kegiatan 1 hari tour. Nah,
Kemudian satu kali makan siang, ya menunya seafood, vegetarian atau menu makanan di India. Nah, kemudian transportasi dengan ASE ya, 60 menit traditional message. Kemudian ada sudah termasuk biaya guide-nya. Jadi ini yang bisa dilakukan oleh adik-adik untuk membuat sebuah paket namanya hot deals ya, paket hot deals. Jadi mungkin harga normalnya sekian ya, 700 sekian. Jadi kita bisa menurunkan harga itu bisa ya mungkin 100.000 berkurang menjadi 100.000 atau mungkin menjadi lebih rendah lagi. Ya, tujuannya adalah menyingkapi low season ya. Seperti itu. Nah, hari ini adalah tugas untuk memberikan sebuah pemaparan ya. Tetapi pemaparan tersebut terkait dengan hot deals itu dalam bentuk video. Jadi tidak langsung adik-adik presentasi dan sebagainya, tetapi bagaimana adik-adik mempresentasikan, kemudian adik-adik rekam, kemudian ditata. Baik itu nanti adik bisa memberikan misal terkait dengan rute one day tour ini. One day tour ini misalnya adik punya gambar tentang Barelang Bridge ya misalnya. Di situ sediakan gambarnya Barelang Bridge. Kemudian atau mungkin videonya Barelang Bridge. Kemudian mungkin di situ ada Smiling Temple, Buddha Temple dan sebagainya, itu disediakan semua, entah itu bentuknya foto atau video, semuanya disediakan, kemudian dipotong-potong. Jadi menjadi sebuah satu video utuh tentang pemaparan paket hot deals. Jadi pemaparan paket hot deals dalam bentuk video. Ya, dipotong-potong bisa menggunakan aplikasi yang mungkin sudah tersedia di Play Store atau mungkin adik-adik bisa menggunakan Filmora atau mungkin aplikasi yang lain atau software yang lain. Silakan. Jadi semenarik mungkin ya, semenarik mungkin hari ini bisa dikerjakan. Kalau memang ada pertanyaan, monggo disilahkan. Jadi simpel-simpel saja, mungkin durasinya tidak terlalu panjang ya, kalau saya panjang banyak, tapi memberikan sebuah deskripsi tentang rutenya. Apa sih mau kita mau kemana, mengunjungi apa? Sedikit saja memberikan gambaran tentang Barelang Bridge misalnya seperti itu. Kemudian kasih video atau fotonya. Video mungkin berapa detik ya dipotong terkait dengan Barelang Bridge, atau mungkin foto bisa nanti mungkin di slideshow ya, seperti itu. Kemudian diberikan sebuah pemahaman tentang ya apa yang termasuk include dan yang tidak termasuk di dalam paket, harga paket itu. Jadi video tersebut sudah selesai, kemudian nanti diupload di YouTube-nya masing-masing. Kemudian di MMP juga masuk kan linknya, videonya adik-adik semua di YouTube itu, akan nanti bisa saya nilai di MMP. Jadi videonya itu nanti dilinkkan di akun saya untuk nanti saya cek langsung melalui akun saya di amubawisata.com, di amubawisata ini. Jadi seperti itu. Jadi hari ini, pagi ini bisa langsung dikerjakan, disiapkan bahan-bahannya untuk pembuatan video. Mungkin bisa dalam durasi video itu ya 1-2 menit saja, jadi tidak terlalu banyak. Hanya memotong-motong video, gambar, video yang dari mungkin dari YouTube yang lain dipotong-potong, kemudian dijadikan satu, baik itu terkait dengan misalnya ini adalah Barelang, videonya Barelang, kita cari, kita download, videonya Smiling Buddha Tour, kita cari, kemudian kita download, semua kita download semua, baru nanti kita potong-potong, kita ambil mana yang bagus, kemudian kita jadikan satu. Nah, jadikan satu. Dan di sisi lain, mungkin adik-adik harus merekam suaranya terkait dengan penjelasan tentang Barelang Bridge ya. Barelang Bridge itu seperti apa, sedikit gambaran saja di situ apa, menarinya apa sih Barelang Bridge. Kemudian di sini juga apa, Smiling Buddha Tour. Jadi di sini, dari Barelang Bridge ke Smiling Buddha Tour itu misalnya, berapa menit, berapa kilo, diberikan suatu penjelasan di sini ada apa saja di Smiling Buddha, kemudian dari Smiling Buddha ke Tua Pek Kong Temple dan sebagainya, itu juga dicantumkan durasi waktu dan sebagainya. Jadi sudah termasuk yang sudah ada dibuat pada tugas sebelumnya, yaitu di
pembuatan paket Odil. Jadi sini hanya sifatnya memberikan sebuah penjelasan atau presentasi sehingga orang-orang itu paham tentang paket yang kita buat. Diskonnya ini misalnya ada tim berikan diskon sekitar mungkin sampai 20%. Nah, diskon itu atau mungkin ada menaruhkan paket yang lain atau aktif-aktif yang lain selain diskon. Silakan. Jadi semenarik mungkin pembuatan video terkait dengan presentasi paket Hot Deals. Jadi ini bisa disampaikan kalau memang sudah terbentuk presentasi ini bisa menjadi sebuah media promosi nanti seandainya itu memang benar-benar paket Hot Deals-nya adik-adik itu bisa dijual. Ya, bisa dijual, kita bisa tawarkan ke orang lain. Ya, kalau memang masih belum dibuat paket Hot Deals-nya, ya mungkin yang terkait dengan mungkin paket Hot Deals baik itu levelnya desa ke desa wisata, nggak masalah. Kita buatkan paket hotelnya desa wisata apa, kita buatkan itu aja. Nah, di situ kita mungkin ada foto-fotonya atau mungkin video, kita buatkan slideshow atau mungkin kita potong video-videonya menjadi satu kesatuan video promosinya. Jadi seperti itu. Jadi informasi yang ada dalam video nanti adalah terkait dengan jumlah minimal orang yang dapat membeli paket itu, kemudian harga paketnya, kemudian kita memberikan diskon ya, atau mungkin potong alternatif yang lain, monggo silakan adik-adik. Kemudian nanti dijabarkan ke dalam berbagai macam ini, one day tour-nya apa saja, meliputi apa saja, ya seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan, kalau sudah tidak ada pertanyaan, monggo silakan bisa di kerjakan sampai jam 8.40. Pak, mau tanya. Silakan. Jadilah. Itu apa yang kita buat kemarin, apa yang apa terserah, apa yang di sini? Yang kemarin, yang tugas kemarin Nabila, yang kemarin dikumpulkan itu sudah dibuatkan videonya, kasarannya gitu ya. Dibuatkan video presentasinya. Gitu ya, jadi nggak usah Pak. Iya. Gitu ya. Ya, terima kasih Pak Pandu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, monggo langsung dikerjakan, carikan foto atau video dari entah di YouTube atau di mana, kan banyak sekali sumber informasinya. Silakan nanti dibuat videonya. Monggo silakan. Kalau masih ada pertanyaan, dipersilakan sampai dikerjakan. Informasi ya, tugasnya hari ini dikumpulkan ya, pembuatan videonya. Jadi apa ya sampai hari ini. Oke, saya absen semua.